siapa tahu penting, angkat aja. Jangan. Ini siapa tahu urusan kerjaan. Jangan. Siapa tahu penting kok. Sini gue liat. Ih, gue liat. Gue mau liat. Kepo banget sih. Astaga, Siska. Ini tagihan kartu kredit lo selama 6 bulan, iya? 15 juta. Iya, terus kenapa? Lo bayarin juga kagak juga. Oh, gue tahu. Pantesan lo suka pindah-pindah kosan ya, pantesan. Pasti karena lo gak mau ditagih kan? Parah banget sih, parah. Aduh. Udah berapa lama coba gue gak ngejual rumah? Udah 3 bulan kan? Jangan-jangan itu yang nelfon debt collector ya? Iya kan? Oh, ya ampun, kalau sampai debt collector datang ya, jangan pernah lo bawa-bawa gue. Iya, tenang aja, nggak akan dibawa-bawa juga. Berat bawa-bawa. Lagian debt collectornya juga nggak tahu alamat di sini. Assalamualaikum. This is Kang. Bukan, baru diomongin udah datang. Mana dong? Ya udah sana lo keluar buruan lo keluar, terus lo temuin tuh debt collector ya, terus inget jangan bawa nama gue. Lo yang buka dong, cepetan ini lo. Ntar gue nyusul lo. Dek Siska, nyong gua kembang karo boneka dek, kanggo awakmu dek. Nyong I love Dek Siska, cinta banget sama Dek Siska. Ditompo ya, cinta nenyong, dek. Love. Ya, iki dek. Aduh, Mas Bejo. De. Iya dek. Aduh, kirain aku tuh itu loh. Orang yang lagi utang. Oh. Aku tuh jantungan, Ma. Jantungan toh, Dek. Yo wis ngapunten nih, Dek. Ngapunten. Dek Siska. Nyong gawa kembang karo boneka iki, Dek. Ah. Wah. Iki jam kantor iki aku telat ini, aduh. Bisa dimarahin bos kok aku. Aduh. Ya udah, aku berangkat sekarang ya, Mas ya. Ya wis, engko mulai kerja aku tak rene neh ya, Dek ya. Tunggu sini aja ya. Ya wis. Iya. Aduh, aku apel. Untung yang datang Mas Bejo. Kalau debt collector gimana? Hah? Bisa tamat lo. Ingat ya, jangan dipakai lagi tuh kartu kredit. Dasar orang aneh. Bejo, semua nasabah yang kamu tagih, mereka pada bayar tepat pada waktu. Makasih, Bos. Saya suka itu. Satu lagi, Ringo. Ada nasabah nakal. Dia itu 6 bulan sudah menukar tagihan. Total tagihannya 15 juta. Nama nasabah nakal tersebut adalah Siska Febrianti. Tapi saya harus mulai cari dia dari mana nih, Bos? Begini, nanti kamu saya akan kasih nomor teleponnya. Kamu harus lacak dia sampai dapat. Pasti, Bos. Pasti? Iya. Sip. Good luck, ya. Bejo, badannya bagus deh. Iya toh Mel, awet api, muka ganteng, tinggi mana Mel. Iki Mel, stok terakhir Mel. Susah ngulik singkoy aku gini Mel. Iya toh. Ini Mel. Itu isinya otot semua Mas. Iki, isu, 10 telur. Iki kanan, 10 telur. Nah, bagian ini, 2 lusin ayam deh Mel. Kembangnya karo boneka. Tampo ya. Iki tanda rasa cinta kul Dek Siska. Karo ya. Tampo ya. Tampo kembangnya ya karo ya. Karo boneka ya. Iya, Dek. Ada yang ganteng. Iya, bener. Aduh, cantik
banget sih pagi-pagi udah bawa yang kayak gini. Iya, Dek. Siska juga punya sesuatu loh buat Mas Bejo. Apa gue, Dek? Tapi merem dulu. Sip. Ya wis tak merem aku. Siap ya? Iya, Dek. Saya gigi ada ya. Kamu itu sama sekali tidak produktif ya. Sudah 3 bulan ini gak ada hasilnya satupun. Tapi Pak, saya hari ini mau bertemu klien. Buktikan. Jangan ketemu klien, tapi hasilnya gak ada. Kerja itu yang profesional. Masa nggait satu klien aja kamu gak bisa? Contoh si Dina. Setiap bulan hasil penjualannya sangat bagus. Ya biasa Pak. Siska itu kalau kerja emang gak pernah becus. Din, lo tuh udah ngelakuin berapa rumah sih? Baru 2 rumah aja belagu. Iya, daripada lo. Jaga ya bicara lo. Iya, apa? Kenapa? Eh, lo sirik banget. Gue sirik sama lo aja, sirik banget ya. Apa yang gue sirik sama lo? Gue tuh udah ngelakuin 2 rumah, lo baru berapa rumah? Iya, diarin aja. Lo udah 2 rumah gitu. Udah, udah. Jangan berantem. Kalian mau diem? Atau bonus kalian gak ada yang turun bulan ini? Siska, bulan ini kamu harus menjual minimal 1 rumah. Kalau tidak, saya tidak bisa mempertahankan kamu untuk terus bekerja di sini. Iya, Pak. Ya udah. Kalian selesaikan pekerjaan kalian. Baik, Pak. Halo, gue diomelin. Iya, emang dasarnya aja lo tuh kalau kerja gak becus. Malu kan lo akhirnya diomelin sama bos. Makanya, kalau kerja itu yang becus dong. Lihat aja ya. Orang di kantor ini bakal tahu kalau sebentar lagi lo itu bakal dipecat. Masa bela-belain pakai kartu kredit buat makan-makan doang? Deh, mana tagihannya semuanya dari restoran terkenal lagi? Gue jadi penasaran namanya cewek. Gus, udah mau jalan lagi nih. Iya nih. Coba kulit. Siska Febrianti? Iya. Wah, nasabah lu nih. Kenapa sih emang? Kan susah ngelacak dia. Bukan cuma alamat yang beda, tapi tempat kerjaan juga pindah-pindah. Gitu doang. Ya udah, semoga berhasil ya. Ya. Gitu aja udah nyerah lo. Jangan sebut nama gua Ringgu kalau enggak bisa. Halo, Bon. Ringgu biasa. Bon. Lu masih bisa ngelacak orang lewat sinyal handphone kan? Yoi, ada tugas buat lo. Oke. Sip. Eh,
Dek Siska sing ayu dhewe calon bojo nih Mas Bejo. Piye kabare? Mas Bejo ngapain di sini, Mas? Nyong. Nyong ning kene arep jogoin awakmu, Dek Siska. Sopo ngerti ana wong sing arep jahat karo Dek Siska? Lah, nek ana Mas Bejo iki kan suasana dadi aman. Yo ta? Ngeri yo to, Teh. Ya kan? Ngeri. Iya, Mas. Gimana kalau masnya di depan aja? Jadi bodyguard aku kan harusnya jaganya di depan. Gak bisa. Mas Bejo neng kene wae. Tidak ada bisa. Neng kene wae. Ora iso. Di depan, Mas. Namanya bodyguard. Ayo, mari ya kantor, ya. Bejo ya? Nah, jaga aja di sini nih biar aman. Jadi kalau nanti ada yang jahatin aku, langsung serang. Baiklah kalau begitu. Demi Dek Siska, hari ini. Ya. Ya, makasih, Mas. Ya. Ibu Dian. Apa dapet? Bodyguard saya. Iya, Ibu. Ibu, mari, Bu. Iya, langsung aja saya jelasin soal rumah yang mau saya jual, Bu. Oke. Ini tuh ada banyak sekali fasilitas barunya, juga dekat dengan tempat peribadahan. Ya, silakan duduk, Ibu. Oke, makasih. Fasilitas olahraganya itu yang paling menarik, Ibu. Fasilitasnya. Permisi, Mbak. Mau pesan apa? Ya, Ibu, silakan aja pesan duluan. Aku diteraktir nih. Oh, iya dong, Ibu. Makasih ya. Oke, Mbak. Pesan ini, ya, ini, baik. Sama ini, ya. Ini, ya. Oke. Okay. Okay. Item ya. Terima kasih. Ah, ya. Sini bisa dilihat. Terus persyaratan pengajuan dan pembayarannya gimana, Mbak? Persyaratannya di sini juga. Mbak, pesannya gini, kata sini. Oh, biarin aja Ibu, dibiarin aja. Saya lanjutkan ya, Bu. Sip. Saya akan jelaskan tentang pembayarannya. Itu mudah sekali. DP-nya hanya 20 juta rupiah. Itu jangka waktunya 15 tahun. Dan per bulannya 2 juta setengah rupiah saja, Ibu. Gimana kalau diperkecil jadi 20 ke 10 juta? Tentu bisa, Ibu. Bisa 10 juta rupiah. Sip. Itu DP-nya, Ibu. Dan jangka waktunya itu, Ibu. 20 tahun. Bulannya 4 juta rupiah. Dan kamu saya 20 tahun apa enggak kelamaan, Bu? Kalau begini kok kayaknya saya kurang tertarik, Mbak. Sorry, Mbak, kayaknya enggak cocok ya, Mbak. Next time aja ya. 3 juta rupiah. Sorry ya, Mbak. Next time aja ya, Mbak. Makasih ya. Sama-sama, Ibu. Dua ya? Iya, tadi pesan ya. Banyak banget, Mbak. Bilangnya. Sekarang. 498.000. Iya. Iya. Enggak. Bentar. Salah. 100 ini enggak. Kembaliannya jangan lupa ya, Mbak ya. Ya. Jangan lama ya, Mbak. Mana nih, banyak banget nih makanannya. Ngambur kan jadinya. Ah, gak dia ketangkep nih. Ah. Eh, bro. Wan, halo, Wan. Gue udah berhasil ngacak posisi nasabah lo. Di Siska Febrianti. Alamatnya gue kirim via SMS ya. Wah lo emang oke banget lo. Temen gue paling keren lo, Bon. Yaudah, lo gak usah muji-muji gue. Tapi kalau berhasil, lo jangan lupa ya langsung bayar gue. Beres, masalah duit mah gampang. Thank you. Gimana, Mas? Enak orang makanannya. Walah, ini bener makanan paling enak sih pernah tak rasa gue. Oh iya. Makan Hondo, oke. Ini Jawa orang lo makanan ke sini. Jelas dong, ini mahal makanannya. Kenyang kan? Wah, yang bener-bener nih, matenan nih. Aduh, bikin juga ngombirannya enak banget nih. Ngombirnya ya? Iya. Gimana? Kenyang gak? Ini benar-benar kenyang dan nikmat banget nih makanannya. Abisin lah. Wah, ini harus terbit nih.
Mbak Siska? Iya betul. Akhirnya. Iya Pak Joni ya. Pak Joni yang memberi klaster kemarin. Silahkan duduk Pak, silahkan. Mau pesan apa? Oh enggak Mas, enggak sih. Sebelumnya saya mau ngasih tahu aja nih Mbak, nama saya bukan Joni Mbak, nama saya Ringo dari Pusat Penagihan Kartu Kredit AA. Panas nih kayaknya ini minumannya. Mau kemana Mbak? Mau kemana Mbak? Dia sisa gak apa-apa. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Ya, ada apa ya Mas? Lah kok ada apa sih? Udah jelas dong, saya mau menagih hutang-hutang Mbak Siska Febrianti. Kebetulan hari ini saya punya banyak waktu longgar sekali. Oh, pas banget dong. Berarti sekarang Mbak Siska bisa melunasi semua hutang-hutangnya, Mbak ya? Siapa Anggi? Cuma wanu-wanu ini minta calon bojoku. Dek Siska calon bojone Bejo Warijo. Kok macem-macem kalau Dek Siska? Bodyguard, Mbak? Ya ampun, Mbak. Saya nggak takut, Mbak, sama bodyguard segede apapun, Mbak. Saya sebagai debt collector dilindungi hukum, Mbak, untuk menagih hutang-hutang Mbak yang sangat banyak sekali dan menunggak sangat lama sekali. Heh! Udu bodyguard, iki calon bojone Dek Siska. Paham? Mas, Bojo. Ush, Mbak, jangan alasan untuk kabur, Mbak. Saya nggak bisa dibohongi, Mbak. Ini beneran, Pak. Ini beneran. Permisi ya, Pak, ya. Kamu ikut saya. Ayo. Awas kalau kita kabur. Jangan suka ngancam sama perempuan. Lawan. Dek Siska. Sak benernya wonten apa niki Dek Siska? Kok gelisah ngono ketok Dek Siska? Mas Bejo, katanya Mas Bejo mau menjaga aku. Bisa. Melindungi aku. Bisa ta? Do you want to protect me, right? Alright. Mas Bejo harus lakukan sesuatu. Kenal ke? Bejo Warijo. Wek, sapa jenenge mau? Kan tadi udah Mas, nama saya Ringo. Ringo. Hah, iki Bejo Warijo calon bojone Siska. Ya. Iki sapa ge? Sing mangan aku. Yo sing mangan. Oh, enak iki makanan iki ya. Oh, makan kayak gini. Ya iki lho kowe. Heeh. Saya enggak tertarik masalah gituan, Pak. Iki. Hah? Geri kan? Kamu ajuin bermasalah, semua tidak memenuhi kriteria. Ini catatan dari bank. Dia bermasalah dan sudah di blacklist sama pihak bank. Sementara klien kamu yang lain itu, dia sudah punya cicilan lain dengan jumlah yang cukup besar gitu ya. Maaf Pak. Saya kan maunya kamu kerja dengan benar. Ini kamu kurang teliti. Masa kamu bisa kecolongan begini? Kalau sampai bulan depan kamu nggak dapat klien juga, kamu saya jadiin marketing via telepon. Mau kamu? Jangan dong Pak. Saya janji deh, saya akan
kamu ini janji-janji. Saya nggak percaya. Ini saya harus pergi nih, Mas. Oh, Maya mau pergi? Iya, buru-buru. Oh, kebetulan banget nih, Mbak. Saya lagi nggak ada kerjaan. Saya malas naik motor. Mendingan saya ikut sama Mbak ya. Nyampe nih. Mau bahas ya? Telat banget sih. Ya ampun. Gue gak ngapa-ngapain lu kali. Jangan bikin malu gue dong. Liatin orang ini. Gue tuh bukan yang gak mau bayar. Gue memang gak punya duit. Nggak punya duit, tapi lu bisa foya-foya. Gue bukan foya-foya kok. Gue ngejamu klien di restoran yang mahal. Begitu transaksinya gagal lagi. Gimana gue mau dapat duit? Malah ngutang. Lu cerita nggak pakai nangis bisa nggak sih? Gue, tapi gue janji deh. Gue bakalan bayar kok. Tapi kok, kalau misalnya dalam 3 bulan gue gak ngelakuin rumah gimana? Gimana gue tahu? Nanti lo harus bayar. Gue ada telepon, lo angkat dong. Tahu sendiri kan gak enak kalau gak diangkat. Ini saya, Ibu Minta yang kemarin.
bayar kan? Tahu, kurangin aja dulu. Yaudah pokoknya besok lo ketemu sama gue di tempat yang tadi ya. Emangnya lo gak takut kalau gue kabur lagi? Ya elah, nyari lo gampang, gak mungkin kabur. Ya juga ya. Thank you ya, buat pengertiannya. Apaan nih pengertian-pengertian? Gimana Rigo, kamu ketemu sama Siska? Berhasil dong bos. Saya juga udah janjian sama Siska ketemu dan dia janji mau bayar tunggakannya bos. Bagus. Saya salut sama kamu. Apapun pekerjaan yang saya kasih kamu pasti beres. Iya dong bos. Nah Ringo, ini ada tagihan baru buat kamu. Gila banyak banget tunggakannya bos. Biasa zaman sekarang. Tagihan macet. Pasti beres bos ini bos. Beres? Iya. Yeah. Good luck ya. Iya. Yeah. Gue didatengin debt collector. Serius lo? Di mana? Iya, gue didatengin tuh di dua tempat sekaligus. Pertama di restoran dan gue bisa kabur sih. Yang kedua di kantor. Parah kan? Berarti dia ngajak lo tuh. Tapi yang di restoran kok lo bisa kabur sih? Itu Mas Bejuan omong gue. Ecie, berarti sekarang udah ada yang punya superhero baru nih. Ganti dong namanya jadi Bejo Hero. Bisik. Gue ngantuk nih, mau tidur. Gue harus ketemu klien nih besok. Iya Bejo Hero. Tahu nih gue nih, kalau udah senyum-senyum begini, ujungnya gue udah tahu nih. Tahu kan? Apa coba? Perlu gue jelasin? Terus aja. 100.000 aja. Buat langgar klien. Penting nih kliennya. Kenapa sih traktirnya gak di warteg aja yang murah? Aduh, lo tau lah alasannya gak bisa. Di warteg tuh gak bisa. Gak punya duit. Masih aja begayaan. Gimana nih, kalian penting soalnya. Please. Iya, yeah, ntar gue pinjemin. Bener. Iya. Yeah. Aduh, iya nanti gue ganti deh. Pokoknya 10 kali lipat gue ganti. Bener ya? Ya, asalkan sukses dulu itu kliennya. Makasih ya. Aman deh. Iya ibu, kalau soal fasilitas kita nomor 1. Kalau ibu misalnya membeli nih rumah kita dalam bulan ini, ibu akan mendapatkan bonus 50% untuk DP-nya. Oke, kalau gitu saya akan langsung mentransfer uang mukanya. Oh iya, boleh sekali ibu. Nanti saya kirim nomor rekeningnya, ibu bisa transfer, langsung capture aja kirim saya. Oke, sekarang saya mau pamit dulu. Pelayan, bilnya mana? Bu, gak usah, saya aja yang bayar bu. Wah, sekali lagi terima kasih ya mbak. Sama-sama ibu. Jadi di jalan dulu. Sis, gue udah sampe nih. Yaudah masuk aja. Gue di dalam kok. Hey. Mau pesen apa? Oh, gak usah. Oke. Mbak, bill ya. Kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Ya, gue gak habis pikir aja kenapa lu selalu nge-entertain klien lu di tempat yang mahal. Ya, abisnya gimana? Kan biar komunikasinya baik aja. Lu kerja udah lama? Oh ya? Ya harusnya lu kalau udah kerja lama, kenapa lu harus nunggak pembayaran angsuran lu? Gue tuh udah 3 bulan gak berhasil ngejual rumah. Ya tapi lu bisa kan nyicil dikit-dikit. Sama-sama untung lah kita. Lu gak dikejar-kejar sama debt collector, gue pun juga gak kena masalah sama bos gue. Asal lu tahu aja nih ya.
jumlah tagihan lu tuh masih gede tau gak? Tagihan lu 2 juta, ditambah administrasi sama bunga 3 juta, totalnya semuanya 5 juta. 5 juta? Bentar-bentar gue. Bonus gue tuh 4 juta. Berarti masih kurang 1 juta dong, gimana dong? Ya gue gak mau tahu, lu harus bayar ini semua. Gue gak mau kena masalah sama bos gue. Sudah mentransfer uang dari klien untuk Bapak. Jadi saya nggak usah pindah ke bagian marketing dong, Pak. Oh iya, kamu masih tetap di posisi kamu kok. Ya udah kerja lagi. Ngapain kamu di sini? Bapak, kayak nggak ngerti aja. Itu Pak, bonus Pak. Kasbon kamu dari 3 bulan yang lalu. Masih ingat kan? Pak, saya butuh uang, Pak. Maaf, Sis. Kamu tahu kan kebijakan perusahaan? Kasbon itu harus segera dibayar setelah pegawai turun bonus atau gajinya. Tapi, Pak. Cicilan lu itu? Gue bukan gitu. Tadi gue udah bilang tuh sama bos gue. Katanya gue harus bayar administrasi kantor. Jadi bonus gue diambil deh buat bayar itu. Ya gue gak mau tahu. Pokoknya lu harus bayar atau gue ngomong ke semua ini. Jangan-jangan. Kayak lu bayar lu. Sampai semua teman-teman gue tahu, gue gak bakalan membayar. Apa? Lu gak mau bayar? Serius nih? Yakin? Tapi nanti tim fisik gue bakal datang ke sini bawa lu ke pengadilan dan... Ya, paling berapa tahun di penjara, gak apa-apa kan? Ya udah deh, ya gue bayar. Gue harus cek dulu duit gue di kosan kemarin sih, ya. Beneran lu? Iya, makanya lo ikut gue sekarang. Juga. Mas Siska tuh pulangnya sore. Please sekarang Mas Bejo, balik deh. Ora Mel, ora. Nyong ngarep nengkene wae Mel. Mel. Nyong tadi ke restoran. Di Siska ora ono lho Mel. Mana gua tahu. Wah. Piye iki nek koyo ngene iki? Uyang iki. Dek Siska sayang, bocah iki arep opo rene, Dek? Bocah iki arep jalatin awakmu lho, Dek. Walah, kowe gak bosen-bosen ya. Gak kapok karo nyong. Hah? Gak wedi karo ototku. Gua gak mau deket-deket sama gebetan lu itu. Aku dikatakin lagi bonyok gak hilang, tau. Udah, lu tenang aja. Gua masuk dulu, lu tunggu sini ya. Eh, jangan lama-lama. Iya, Pawel. Gimana Dek? Itu loh Mas, dia itu temen aku. Iya, temen ya? Iya, temen. Oh, habis aman kalau ini. Ya? Sip, baik, ganteng lagi, aduh. Ya pasti ya. Cok. Ya, tunggu di sini ya. Iya, 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 tak tunggu nih. Hei, bocah gemblung. Jus sekali-kali gue macem-macem karo Dek Siska ya. Dia Siska calon bojoku. Sekali macam-macam,
tak keteki awakmu sampai muntah darah. Oh, enggak. Kowe gak wedi karo ototku. Delok ki otot renyong iki. Oh, iya. Ngeri kan? Ngeri. Delok. Oh, iya. Kali nih, ojo macam-macam kau tuh Siska. Ingat, ya, ingat. Itu, gue dan uang di situ 500 ribu. Lo tau nggak di mana? Iya. Di mana sekarang? Aduh, gue pikir duit gue. Terus? Gue pakai buat bayar kosan. Lagian kan duit gue lo pinjem. Iya, tapi itu uang buat bayar kulitnya Ringo. Ya, gimana dong? Gimana dong? Yaudah, gue harus tanya ke... Oh, sorry ya. Ya. Siska. Bisa bayar utangnya sekarang nih. Ya, elah alasan lagi lu. Ah, lu gimana sih? Lu sebenarnya niat enggak sih bayar utang lu? Pokoknya gua enggak mau tahu, lu harus lunasin semua utang-utang lu. Ya gua juga maunya cepet bayar utangnya. Tapi ya gimana, gua belum punya uang. Ah, gimana alasan mulu sih lu, ah. Bocah semprol. Iya, Mas. Jowani-wani nih kebentak-bentak calon bojoku. Bojone Bejo Warijo. Paham awakmu? Gini mas, masalahnya mas, Siska ini harus bayar utang-utang ke bank mas. Minimal 5 juta mas. Gampang. Perkara enteng, 5 juta. Tak bayar saiki. Tak bayar tak lunasi. Dek Siska, asal Dek Siska gelem jadi bojone nyong, utang-utang Dek Siska tak bayar lunas. Apa susahnya sih Riri pacarnya Bejo Warijo? Udah gak apa-apa, lumayan kan bayar 5 juta lagi. Lu aja jadi pacarnya Mas Bejo. Dek Siska. Ini rasa cinta aku gak lupa. Cinta sih cinta, tapi jangan bikin orang malu begitu dong. Malu apa temen? Seharusnya Dek Siska itu paham perasaan nyong. Perasaan yang amat dalam cintanya. Iya, Mas Bejo sih dalam, tapi kan dia belum tentu dalam. Kenapa sih ini orang malah begini-begini? Hei, bocah sempro. Tak inget ke sekali meh awakmu. Iya mas. Ojo sekali-kali kue wani-wani bentak-bentak karo Dek Siska calon bojo. Macem-macem lawan iki. Oh iya. Yo mas, yo. Saingan ini, Rey. Ngerti? Renaldi. Ya, sip. Bes. Sip. Urusan kagak beres-beres lagi. Gue mau ngomong apa lagi sama bos? Thank you.
Ringo. Minum dulu, Gi. Iya, makasih. Lo kenapa sih? Gue cuma sebayar segini dulu. Iya, tadi 500 ribunya dipakai Mili buat bayar kosan. Wah, lu bercanda lu ya sama gue ya? Mas, lu bayar duit utang pakai duit recehan kayak gini? Gue mesti ngomong apa sama bos gue? Itu kayak duit setoran Metro Mini tuh gak? Ya abisnya gimana? Gue cuma ada duit segitu. Lagian lu tahu sendiri kan? Jangan gue, gajinya gak seberapa. Kalau gue dapet bonus nih, baru gue dapet duit lebih. Itu juga cuma buat makan, ngutang pula. Ya udah, lu cari kerja lain aja yang gaji lebih gede gitu. Gimana kalau gue kerja sama lo? Gue bantuin lo buat nagihin utang. Terus lu bayar gue. Pendapatan gue tuh gak seberapa. Paling duit lebih itu juga buat duit makan, duit transport. Mana mungkin gue bisa bayar lo? Udahlah, gak apa-apa, lu ngasih gue ongkos juga gak apa-apa deh. Yang penting gue bisa makan. Beneran? Akhirnya. Nagih yang lain aja kamu bisa. Masa kamu nagih cewek yang satu ini nih kamu gak bisa? Bikin geram saya aja kamu. Nah, begini saja. Kamu saya kasih waktu seminggu. Minimal kamu harus tagih dia 5 juta. Ngerti kamu? Iya, Pak. Jangan kecewakan saya ya. Ngapain lo senyum-senyum? Lagi banyak masalahnya masih bisa senyum-senyum. Besok lo makan apa? Gue udah habis semua nih. Udah, tenang aja. Gue ada side job. Main lah buat makan. Side job? Terus ntar kerjaan lo gimana? Aduh, kerjaan mah santai. Tinggal bilang aja sama bos gue. Bos, saya ada meeting nih. Udah deh, percaya pasti dia. Gimana kalau lo jadian aja sama Mas Bejo? Mas Bejo kan uangnya banyak, siapa tahu dia mau ngebiayain hidup. Lo aja sana sama Mas Bejomu. Ih, udah Mas Bejo aja, gengsi amat sih. Ih, itu banyak ototnya di mana-mana. Suka kan yang banyak ototnya? Nih, gue pikir-pikir ya. Kayaknya lebih sering elu deh yang ngomongin Bejo. Jangan-jangan lo yang naksir ini kayaknya. Gue gak doyan sama yang banyak ototnya. Masa kamu nagih cewek yang satu ini nih kamu gak bisa? Kamu saya kasih waktu seminggu. Minimal kamu harus tagih dia 5 juta. Ngerti kamu? Minggu. Ih, ngelamun. Gue kaget juga nih sama penampilan lo. Lo sebenernya jadi ikut kan sama gue? Ya jadilah. Ini nih, udah berpenampilan kayak gini nih. Udah oke. Dia emang oke sih penampilan lo. Tapi lo kalau dandan kayak gini, cocoknya jadi marketing. Bukan ikut gue jadi debt collector. Salah ya? Bentar, gue nanya. Nah, lu harusnya pakai kayak gini. Itu baru cocok jadi debt collector. Udah gak ya? Tapi gue cari dulu baju gak apa-apa ya? Luar, lama. Ya. Ada Ringo, udah lama? Enggak, baru lah. Nah, Siskanya mana nih? Ganti baju dia. Baru pulang. Iya nih. Weh. Ono apa isu-isu awakmu bocah semprul ning kene? Hah? Dek Siska iki calon bojoku. Nah, yes, terserah lu deh pokoknya deh. Gua mau pagi-pagi ke sini, mau malam-malam ke sini terserah gua. Ini bukan rumah lu. Gua mau jemput Siska. Gue enggak nguli yo, enggak nguli yo. Gini ya, Mas Bejo, mending alah apa ini? Nih, mending sekarang nunggu Siska biar jelasin ke Mas Bejo, Bejo ya. Mili, Mas Bejo, Ringo, hai. Wow. Siska, gimana? Oke kan?
Masya Allah ya Robby. Dek Siska ini benar-benar cantik. Cantik kayak Paul. Kayak bintang-bintang Hollywood sing masuk TV. Ben, ya? Ngomong, iki calon bojoku. Ini maksud gua. Eh. Yaudah, awak mau arepin di. Eh. Aku melu kok kayak. Melu. Nah. Tuh calon bojo lu tuh. Dasar sempul. Tuh Dek Siska. Lopo deket-deket bocah semprol rak jelas kok gini iki. Mas Bejo, ngapain di sini? Ya Siska, Mas Bejo ngapain? Mas Bejo arep njogo di Siska. Ben di Siska aman. Aman saka wong liya. Udah, enggak usah banyak ngomong deh lo. Kalau lu mau ikut-ikut aja deh. Ikut. Ikut. Kowe ikut opo? Pangaji opo kowe? Ngejak kondangan. Badan gede doang tapi takutnya sama anjing kecil. Cupu. Mau kemana? Mau ketemu Pak Gunawan. Pak Gunawannya tidak ada di rumah. Lagi dinas di luar. Nah itu Pak Gunawan. Eh, Bang, mau kemana? Ringo! Mau kemana? Ringo! Ayo! Soal pake ngajar mereka jadi bonyok kan? Duh, lu bukannya nolongin gue sih ya. Sakit tau. Lu gak apa-apa beneran nih? Ya elah. Gitu. Biasa aja. Udah duduk. Apa sih lu trek-trek dulu lah? Pinggul gue. Sakit. Tapi emang kalau kerja jadi debt collector tuh mesti punya model bela diri. Ya minimal silat lah. Jadi gue harus belajar silat gitu? Bukan. Belajar balet. Ya iyalah silat, masa lu nanya lagi. Ya, apa kabar Ibu? Mari. Ya, pasti Ibu juga udah tahu kan kalau saya datang keperluannya apa? Maaf, Dek. Bisa nggak kalau saya dikasih tengah waktu lagi? Soalnya untuk sekarang saya nggak punya uang. Bu, saya sih pengen ngebantu Ibu, tapi masalahnya nggak bisa, Bu. Dan kalau misalnya Ibu nggak bayar, terpaksa tim fisik kami akan datangin Ibu. Bisa aja barang-barang Ibu tuh disita dan Ibu dibawa ke pengadilan, Bu. Saya benar-benar nggak ada uang. Itu kartu kredit tuh suami saya yang pakai. Dan udah 4 bulan dia udah ninggalin rumah. Ada pasti ngerti. Kalau apa yang saya punya, rumah apa semua,
disita. Gimana anak-anak saya mau tidur di mana? Ya udah gini deh, Bu. Saya akan memberi waktu Ibu beberapa hari lagi. Tapi janji ya, Bu, ya. Nanti kalau saya datang lagi, tolong dulu anak lunasi. Iya, terima kasih, Dek. Ya, kasihan. Sama tanggung jawab buat sebagai debt collector. Lagian, lo mau aja jadi debt collector. Kalau aja sendiri, kenapa lo mau ikut sama gue? Kasihan, Siska sebenarnya cuma terjebak dalam situasi metropolis. Karena terpaksa, dia jadi pakai kredit card. Mana kerja yang gak benar lagi. Kayaknya gue harus bantu dia nih. Kenapa liatin gue? Gak apa-apa. Maksudnya gue ngerepotin gitu. Lo gak suka? Bukan gitu. Tapi, ya lo tau sendiri kan gaji gue berapa. Terus kalau misalnya tiap hari duit makan gue harus dipotong buat gaji lo, ya berat juga buat gue. Kolektor tahu juga mana yang hak, mana yang bukan. Bisa aja sih lo. Yaudah, gue pamit dulu ya. Besok, gue ikut lo lagi kan? Kayak mendingan lo cari kerjaan yang lebih serius aja deh. Yang lebih enakan gitu daripada lo ikut gue mulu. Terus, kalau gue bilang ya, kerjaan lo yang marketing itu, ini lo pikirin lagi deh. Daripada lo banyak utang gak bisa bayar ya kan? Ya, kan cuma itu yang gue bisa. Ya, ya udah terserah lu sih kalau emang itu pilihan. Balik ya. Siska, si Ringo perhatian banget sama lo. Jangan-jangan dia naksir lagi sama lo. Dia itu baik sama semua orang, termasuk sama nasabahnya. Ah, kegayaan ngomong kayak gitu. Mati sih. Iya pak, iya bisa. Iya, sama-sama pak. Iya pak, Siska sih udah janji pak buat melunasi utang-utangnya. Kemarin udah bayar setengah. Ini sekarang saya sedang beresin laporan ya pak. Makasih pak. Si bos minta laporan hari ini. Alhamdulillah akhirnya ada jalan juga. Bisa pas banget. Beres nih. Sepertinya saya setuju dengan
tipe 120 luas tanah 90 ini kelihatannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan anak istri saya setuju dengan rumah pilihan saya ini. Oh iya Mbak, masalah pembayarannya gimana? Mbak? Maaf Mbak, masalah pembayarannya gimana Mbak? Maaf Pak, sampai mana? Sampai mana tadi? Pak! Bapak! Mikirin apa sih? Kenapa kepikiran dia terus? Oh, Mas Bejo, ngapain kesini? Dek Siska, sak beneripun wonten apa sih, Dek? Kok kelihatan sedih gitu? Ayo dong, Dek, ceritake karo Nyong. Sopo ngerti Nyong iso bantu karo Dek Siska? Gak apa-apa, Mas. Cuma lagi bete aja. Bete? Bete? Pasti goro-goro cowok semprol dari pulau itu ya. Iya toh dek. Tapi aja khawatir dek. Ora usah dipikiri utang-utang ini dek Siska. Biar Mas Bejo sing lunasi utangnya. Ya, aja khawatir. Tapi ono sarate. Siji sarate dek. Piye dek? Sarate asalkan dek Siska gelem jadi bojone Mas Bejo Wiraku. Benar banget Mas. Aduh Mas, Mas Bejo yang ganteng banget. Pasti, stok terakhir. Tapi gini ya Mas, cinta Siska itu gak bisa dibeli sama apapun. Cinta memang tidak bisa dibeli. Tapi cinta bisa dikompromikan. Kayak gini kompromi nih Mas, namanya kompromi. Apa-apaan ini deh, ayo terus deh, terus. Seger deh, berarti rasa cintamu karena aku gede. Kencengin deh. Loh, kamu itu mau coba-coba menggelapkan uang Butika ya? Hah? Kenapa Butika belum lunas tapi Bu Siska sudah lunas? Maaf Pak, saya salah memasukkan laporan Pak. Saya gak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengganti semuanya. Kalau tidak, kamu kan saya tuntut. Baik Pak, saya pasti ganti kok Pak. Bagus. Sekarang kamu keluar. Permisi, Pak. Udah mau jalan nih, nagih duit. Gak mau dipecat. Loh, kok bisa? Bos ini kan sayang banget sama lo. Lo ini kan depko andalan si bos. Iya, tapi itu dulu. Ya, tapi gue bakal balik sini lagi kok buat ngurusin surat-surat. Udah, mau jalan duluan ya. Biasa, lagi duit. Minggu. Pak, pasti Bapak mau berubah pikiran ya Pak ya. Gak jadi dipecat kan Pak? Jangan kepedean kamu. Saya kesini untuk nyita tas, jaket, celana. Kok disita sih Pak? Iya. Coba. Jaket. Ya kan Pak? Nah itu celana. Ya ampun Pak, saya mau pakai apa Pak? Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Cepat. Iya. Lihat. Cepat Anda. Nih. Sekarang. Bilang juga ini pas sirkus. Hey, Mak, udah balik loh. Perasaan lo tuh paling cepet baliknya habis maghrib deh. Hah?
Gue justru udah balik dari siang. Gue gak konsen kerja. Kenapa? Hah? Lo sakit? Enggak kok, gue gak sakit. Cuma gak enak hati aja. Was-was. Was-was. Oh, lo was-was takut si Ringo datang ya? Justru gue was-was tuh kalau dia gak datang. Oh, lo takut tim fisik datang? Justru gue pengen banget tim fisik tuh datang. Gue tuh pengen nanya kemana aja si Ringo. Kenapa handphonenya susah banget dihubungin? Iya, bukannya justru bagus ya. Jadi lo tuh gak perlu repot-repot bayar utang. Atau lo gak perlu takut dituntut, ya kan? Mel, gue tuh justru kayak lagi kepikiran banget gitu sama Ringo. Setiap makan, setiap tidur, gue yang ngapa-ngapain deh pasti kepikiran dia. Gue tahu nih, gue tahu. Itu artinya lo udah jatuh cinta sama Ringo. Iya kali ya. Udah, gak usah basa-basi, langsung telepon. Ntar dulu, gue liat dulu nih. Telepon nih sekarang. Doain ya. Good luck ya. Telepon pakai nomor kantor kan? Coba deh lo telepon. Ada. Gue coba ya. Udah. Gue ke dalam dulu ya, mau ngeringin rambut. Halo. Bisa saya bicara dengan Ringo? Oh, maaf Mbak, Ringonya sudah tidak ada lagi di sini. Ini loh, saya ini nasabah yang mau bayar utang saya lewat Ringo gitu. Oh, kalau Mbak mau bayar tunggakan, Mbak bisa dibantu dengan debko lain kok. Karena sebenarnya Mas Ringo sudah dipecat Mbak dari kantor ini. Dipecat? Iya, memang benar Mbak. Tapi Ringo telah memakai uang nasabah lain sebesar 15 juta rupiah untuk membayar ke nasabah lain juga Mbak. Dan sekarang Ringo itu dituntut untuk menggantinya. Maaf, dengan Mbak siapa ya? Halo? Selamat pagi. Pagi, Pak. Kemana Siska? Nggak datang lagi? Nggak datang, Pak. Biasalah, dia tuh kalau meeting emang nggak datang. Kalau kerja luar aja, alasannya selalu aja ketemu klien. Baiklah, kita mulai meeting kita pagi ini. Maaf, Pak. Saya selamat. Kembali banget mau datang meeting. Oke. Ada yang punya masukan? Bagaimana cara meningkatkan hasil penjualan kita? Saya, Pak. Kalau menurut saya, konsepnya itu harus sedikit diubah, Pak. Jadi brosurnya itu jangan cuma disebar di jalanan atau di mall-mall. Yang lebih pentingnya itu di salon-salon, Pak. Modus banget lo, Din. Bilang aja mau nyalon gratis. Iya, biarin. Masih mending gue punya ide daripada lo. Gak punya ide sama sekali. Eits, jangan salah. Gue juga ada. Gini loh, Pak. Kalau menurut saya, gimana kalau kita pakai badut? Badut? Ya ampun, lo aja tuh yang jadi topengnya, gimana? Seru tuh. Sebentar Dina, biar Siska menyelesaikan penjelasannya dulu. Iya Pak, jadi kalau menurut saya, kita bisa pakai badut untuk pameran atau misalnya di tempat-tempat umum. Jadi ya mungkin akan lebih menarik masa. Apalagi kalau misalnya kita pakai badut rumah Pak. Oke, saya setuju. Saya akan menyediakan bahan-bahan untuk promo itu. Oke, meeting cukup sampai di sini.
saya permisi dulu. Dan ini buat ibu ya. Ibu, terima kasih banyak buat milih rumah di perumahan kami. Nah, terus di jalan, Bu. Desi sekarang menerima cintanya Mas Bejo ya? Mas Bejo, sebenarnya Siska mau minta tolong sama Mas Bejo. Walah, jaluk tolong apa, Dek Siska? Dengan senang hati Mas Bejo nolong. Ono apa? Ki. Nih, mobil peninggalan orang tua Siska. Ini si Utut, Mas Bejo. Nih, dijual gitu ya ke Mas Bejo. Mas Bejo dibayarin apa gimana gitu ya? Pasti dia, Siska lagi bingung untuk bayar utang ya? Orang usah dipikirin utangnya, Dek. Ben Mas Bejo sing ngelunasi utang-utangnya, Dek Siska. Asalkan Dek Siska gelem nrimo cintane Mas Bejo. Mas Bejo, Siska memang lagi jatuh cinta. Tapi bukan sama Mas Bejo. Terus sopo, Dek Siska? Pasti bocah sempro sing elek kaya. Iya Mas, Ringo sekarang lagi kena masalah lagi. Dia ada masalah sama kantornya. Dia nutupin utang aku sampai 15 juta Mas. Aku yang patah hati. Kayak ini caranya. Mas Jom, Mas Jom. Aduh, jangan patah hati dong. Kan walaupun misalnya kita gak pacaran nih, kita kan bisa sahabatan, ya kan? Bukan sahabatan sama Siska? Memang itu. Siska cinta mati, Presiden Bro. Waduh. Yang jadi patah hati deh ini cara nih. Sejo, jangan gitu dong. Sejo. Ya wes nih, menurut cara nih. Jangankan 15 juta, 20 juta, Dek Siska tak kai. Anggap wae deh, pengorbanannya cinta nyong karo awakmu. Cinta yang banget-banget cintanya. Ora usah dipikirin Dek Siska. Nyong ikhlas, sing penting. Dek Siska bahagia dan sejahtera. Yo. Beneran Mas? Bener. Gak perlu dijual nih. Ora usah. Makasih banyak Mas. Makasih banyak. Pokoknya Siska doain supaya Mas Bejo cepet pacar. Ya. Bener ya Dek Siska. Ojo lali. Doain Mas Bejo ya. Ben dapat pacar entuk bojo sing ayu lan soleha. Amin. Soleha ya. Ya wis nek ngono. Piye sih ka tumbuh ning kene? Mas Bejo cukupke dhuwit 20 juta. Awakmu ngenteni ning kene wae. Pasti nunggu di sini enggak akan kemana-mana Mas. Mas. Ya. Iya, Mas. Makasih. Aduh. Cintanya nyong ditolak. Aduh. Aduh. Pengorbanan kok. Cinta ditolak, aduh. Siska, Ringo, lu ngapain kesini? Gue mau bayarin utang lo.
nyariin lo. Gue sampe nelfon ke kantor lo. Kenapa sih? Lo dipecat karena nolongin gue? Bukan karena lo kok. Kenapa sih? Lo mesti bohong sama gue. Lo tuh udah bawa lo uangnya. Hampir aja gue jual mobil gue. Bukan gitu, Sis. Maksud gue tuh, gue gak pengen lo berkorban buat bukan siapa-siapa. Iya pak, saya mau membayar hutang Ringo 15 juta. Kalian berdua ini memang benar-benar polos. Kemarin benar hutang Ringo itu 15 juta. Tapi sekarang sudah 20 juta. Kalau Ringo mau terbebas dari hutang dan tuntutan saya, bayar hutangnya sekarang juga. Gak bisa gitu dong pak, jangan seenaknya naik tuntutan saya pak. Ada satu syarat agar Ringo terbebas dari hutang dan tuntutan saya. Simpel. Ringo harus tetap bekerja di sini. Deal? Saya lebih baik di penjara, Pak, daripada bekerja sama renter yang kayak Bapak. Ringo. Mas Ujo tuh ngasih tambahan uang 5 juta. Serius? Ini pak, saya penuhin kemauan bapak. Utang plus bunga saya 20 juta saya bayar lunas. Begini nih, dan uang 20 juta saya kembalikan. Ya, tapi kamu tetap kerja di sini ya Ringo ya. Maaf saya nggak bisa. Permisi. Ringo, Ringo, tunggu. Tolong lagi. Saya benar-benar nggak bisa, Pak. Saya nggak cocok jadi debt collector lagi. Permisi, Pak. Ringo, Ringo! Aduh. Ringo berhenti. Siapa lagi karena bisa jalan-jalan? Siska pacaran karena bocah gemblong elek ya, Mam. Iya. Waduh. Gak apa-apa. Gue seneng. Akhirnya Siska punya cowok juga. Wala. Kok malah seneng tuh, Mel? Dulu aku mau cinta sama Dek Siska. Gak intuk orang-orang. Saiki karo si gemblong malah gue seneng. Iya, tuh, Mel. Sedih aku naik acara nih, Mel. Mas Bejo apaan sih? Sedihnya lu. Katanya udah ikhlas, tapi masih aja manyun-manyun begitu. Ikhlas sih ikhlas. Tapi kalau bocah sing ayu sing aku cintai iki dicupo wong liyo, aku ra ikhlas. Sedih aku, Mel. Sedih banget aku. Sedih, Mel. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Asalkan Meli terima cintanya Mas Bejo. Bejo, orang rugi loh Mel, ketemu ganteng kayak Mas Bejo ini. Ganteng, gak kalah kalau Gaston katanya. Boleh, boleh. Tenang nih. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Siap pokoknya, syaratnya apa? Mas Bejo harus pamerin otot. Otot ya? Wah, abis itu merem tapi, mamernya sambil merem.
udah merem yo. Iya Mel, otot gue sangar ngeri tau Mel. Longko sih otot gue aja nih, ototnya api ganteng mana Mel. Iya Mel, ototnya ngeri tau Mel. Gak kalah karo Gaston katanya. Kan Mel? Ih, api kafe tuh. Nabu gak ya? Syaratnya nabu gak ya? Mata gue. Mel! Meli! Berhenti tuh Mel! Berhenti tuh Mel! Aku jadi tinggal ya! Oh, gak bakalan lagi gue lagi kan? Gak lah, kan udah kelar. Kalau misalnya sekarang gantian gue yang kredit gimana? Kredit apaan? Gua mau kreditin hati lo. Biar bisa gua tagih